Wali Kota Medan didampingi Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rahman, SE dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan terlebih dahulu melihat panel penataan kota lama Medan di Chong Avi Mansion. Wali Kota Medan bersama Dirjen Cipta Karya juga sempat berdiskusi membahas rencana penataan tersebut. Dilanjutkan meninjau pembangunan Pasar Aksara Medan Rabu, tanggal 19 Mei tahun 2021, di Jalan Masjid Kecamatan Percut Seituan Medan Estet. Dalam kesempatan tersebut Diana Dirjen Cipta Karya mengatakan saat ini progres pembangunannya sudah mencapai 50% dan ditargetkan selesai tahun ini. Terkait pembangunan Pasar Aksara baru ini, Bu, sudah sejauh mana, Bu, progresnya, Bu? Progresnya sudah 50%. Dan ini juga sudah sesuai dengan Perpres ya, 64 tahun 2018. Usulannya sudah sejak lama, ya, ini tahun 2018 yang lalu. Terus kita sudah susun perencanaannya, dan ini merupakan pasar yang dengan bangunan green building. Nah, harus dijaga terus agar green buildingnya pada saat pelaksanaan dan operasionalnya nanti tetap harus green building juga. Target selesainya kapan ya, Bu? Target selesainya di tahun ini ya, Desember ya. Ya, Desember tahun ini. Ada kendala, Bu, selama proses pembangunannya, Bu? Kendalanya sebenarnya, ya ini lahannya sempit ya. Lahannya sempit, tapi ini harus dibangun karena memang lahan yang lama tidak bisa digunakan waktu itu. Jadi kemarin kita diberikan lahan yang ada di sini. Ini juga sudah atas pemilihan dari wali kota yang dulu, ya kan, sebelum Pak Bobi. Nah, ini menjadi lahan yang walaupun ini pasarnya Medan, tapi letaknya di Deli Serdang, gitu. Jadi sudah ada komunikasi, koordinasi yang baik antara Medan dan Deli Serdang. Nilai proyek pembangunannya berapa nih, Bu? 94. 94 berapa? 94 miliar. Miliar. Iya. Tahun jamak nih, Bu, ya? Iya, multi years. Ini sudah dilakukan sejak tahun 2020 dan sampai dengan 2021 ini ya. Sampai bulan apa? Kemarin? Desember kan ya? Oh, September. Agustus. 50%. September. Progresnya kan masih 50, Bu. 50. Masih terkejar itu, Bu. Oh, terkejar. Insya Allah terkejar. Allah, ya. Ini ya masih ada kemarin gap sedikit ya, minusnya cuma satu, ya ta. Tapi saya minta agar 2 minggu ke depan itu sudah balance. Ya, ya. Oke. Pak Wali. Pak, ini kan beberapa pasar-pasar kita jika direlokasi ke pasar yang baru banyak warga atau pedagang tidak menerima. Ini nanti gimana cara kita, Pak? Ya, ini memang tadi disampaikan Ibu Dirjen. Ini lokasi agak sedikit sempit, Ibu ya. Salah satu juga akses kalau di sini. Itu yang disampaikan dan disuarakan para pedagang. Nah, itu kita cari solusinya. Dan untuk memindahkan yang pastinya kita lihat saja pasar yang hari ini ada, pasar sementara, sama pasar yang sudah dibangun lebih layak mana. Nah, itu pasti dengan sendirinya para pedagang akan pindah ke tempat yang lebih baik. Karena sekarang pasar sementara kan juga kita tahu sama-sama bagaimana kondisinya. Jadi untuk memindahkannya sudah otomatis lah. Nantinya ini jika jadi mampu menampung berapa kios, Pak Wali? Ini 859. Sedangkan pedagang kita yang kemarin di yang lama itu ada 819. Masih mencukupi artinya, Pak? Masih mencukupi. Masih ada sisa lagi. Iya, masih ada. Nanti kalau ada lonjakan penambahan pedagang gimana itu, Pak? Biasanya kan kalau ada relokasi. Ya, baik itulah. Lokasi yang diutamakan yang lama. Ditempatkan. Nah, tadi yang sisanya itu. Sisanya itu yang nanti akan kita lihat bagaimana yang standar masuknya. Karena tadi sudah disampaikan Ibu Dirjen, ini green building. Dan tadi sudah disampaikan juga bagaimana nanti penerapan-penerapan para pedagang di dalamnya, dalam operasionalnya, dalam berjalannya pasar ini harusnya memiliki standar-standar sendiri. Masih, Pak. Oke. Okay. Okay, okay. Sama nanti akan tertipkan juga ininya, kabel-kabelnya. Yaitu impian kita, cita-cita kita harus buat seperti itu, kita buat ducting di bawah. Tapi itu ya proses kita harus lalui tahap-tahapannya semuanya. Oke. Okay. Oke, okay, Pak.